perjalanan menuju Tenman Jinja dekat Sekolah Haruka. Nanti kita sambung lagi vlognya ketika sampai tujuan, oke? Sekarang kita masih di tengah jalan. Kita menyeberang di zebra cross. Kita menggunakan sepeda. Om Swastiastu, Sugeng Siang Para Pamirsa. Di vlog kali ini kita berada di Tenman Jinja karena ada festival musim gugur. Kalau di Indonesia namanya gugur gunung atau bersih desa. Di lain daerah namanya ruat desa. Aki Matsuri, festival musim gugur. Di sini ada tarian Sisi Mai. Kalau di Indonesia itu barongsai. Oke, ayo kita jalan-jalan. Kuji Biki, undian berhadiah. Tenman Jinja ini ada sebuah kolam. Di dalam kolam tersebut banyak kura-kuranya, juga labi-labi. Bahasa Jawanya labi-labi yaitu bulus. Festival musim gugur atau Aki Matsuri ini diselenggarakan oleh penduduk setempat di Jinja atau Kuil Shinto untuk memperingati musim gugur, juga merayakan hasil panen. Tarian
singa atau sisi mai sudah dimulai. Kalau di Cina namanya barongsai. Kalau di Indonesia juga tarian barongsai ya. Tarian naga dan singa. Thank you.
Marimasta. Wey. Osokarisama Rista. Oke teman-teman, setelah selesai acara, sekarang waktunya kita untuk pulang. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan selalu mendukung channel ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Kalau ada matsuri di Jinja yang lain, ayo kita nonton. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Sayonara, mata auhimade. Bye-bye. ここの旅みたいや。 Haruka undian berhadiah, dapat banyak banget mainan, pistol mainan. Sekarang kita menyeberang jalan. Di perjalanan pulang kita melewati ladang yang ditanami bunga kosmos. Ayo kita lihat-lihat sebentar. Haruka, kocikite. Ini bunga kosmos, bunga musim gugur. Masa berbunganya cuma sebentar ya teman-teman. Beberapa minggu lagi sudah gugur, sudah nggak ada lagi. Sekali ya bunganya. Haruka ketemu temannya. Jembatan Yoshinogawa, jembatan favorit saya. Banyak sekali bebek yang berimigrasi. Cuaca hari ini sangat asik, nggak dingin, nggak panas, hawanya sejuk. Kalau buat mancing pasti enak banget. Itu ada orang naik boot sambil mancing. Mereka memancing dengan teknik casting. Targetnya ikan bass dan snakehead atau ikan gabus. Saya pengen banget mancing, tapi nggak ada waktu. Perahu boot saya nganggur di rumah. Oke teman-teman,
Ayo kita lanjut lagi. Di dekat rumah, jaraknya mungkin 100 meter ya dari rumah, ada jinja lagi. Nggak tahu kapan jadwalnya ada matsuri atau festival, hari ini atau besok saya kurang tahu. Kalau ada festival di jinja dekat rumah, ayo kita main ke sana, kita lihat festival. Ini juga ada orang memancingkan bass dengan teknik casting di sepanjang sungai Yoshinogawa ini. Di sepanjang aliran sungai Yoshinogawa ini sangat terkenal dengan ikan bassnya, banyak, setiap hari banyak orang yang memancing di sini dari Tokushima atau dari luar daerah Tokushima. Stasiun-stasiun televisi atau acara memancing di televisi Jepang banyak sekali yang syuting di sini untuk memancing ikan bass. Video detailnya dilanjut lain kali, oke? Semoga saya ada waktu luang, banyak liburan buat bikin vlog dan upload video secara berkala. Kendalanya cuma waktu. Satu, dua, tiga. Tempat tinggal saya jalannya sepi banget, jadi bisa bebas naik sepeda di trotoar, di jalan, di tengah-tengah jalan kayak gini, bebas banget ya. Kebanyakan di sini yang tinggal orang-orang kaya dan pensiunan. Oke, teman-teman, ayo kita pergi ke taman. Kita beli kopi di vending machine. Kita nongkrong sebentar di taman.
Hai. Arigato.